Kembali ke channel YouTube Meriam Bulbul, masak masakan rumahan enak ala chef jadi-jadian. Bunda, di video kali ini saya akan berbagi resep steamboat ya. Ini makanan ala Korea dan juga ada ramyunnya. Mari kita bikin. Nah, di sini saya akan memanaskan margarin atau mentega ya. Kita lelehkan dulu ini untuk menumis bumbu-bumbunya ya, Bunda. Kemudian saya masukkan bawang putih yang sudah saya cincang. Ini akan saya tumis-tumis sampai aromanya berubah menjadi harum ya. Setelah harum, di sini saya masukkan daun bawang. Dan ini akan saya tumis-tumis kembali ya. Kemudian saya tambahkan air. Ini airnya juga tidak terlalu banyak ya, Bunda. Lanjut, ada cabai bubuk. Garam, kita aduk-aduk dulu, dan saya masukkan merica bubuk. Penyedap rasa itu opsional. Satu sendok makan saus sambal bisa diganti dengan saus tomat jika tidak terlalu ingin pedasnya pedas banget ya. Kemudian saus spicy ya, atau bisa diganti dengan saus pasta. Nah, ini saya tata. Steamboatnya saya beli yang satu paket ya. Satu paket steamboat itu ada. Lanjut, saya masukkan saus yang tadi sudah kita buat ya. Kemudian di sini saya masukkan kurang lebih 70 ml air ya, Bunda. Dan di sampingnya juga saya kasih air lagi. Ini kita akan bikin ramyun ya. Nah, di sini saya masukkan sosis. Pada bagian steamboatnya, di sini saya masukkan sawi putih ya. Kemudian di bagian sosis ini saya masukkan mie ramyunnya ya. Ini saya menggunakan 2 bungkus ya, Bunda. Ini mie instan ramyun itu kan ada ya, kita pakai yang itu. Nah, ini bagian ramyunnya sudah mulai mendidih ya. Ini saya masukkan bumbu-bumbu paketnya yang ada di dalam mie instannya itu ya. Lanjut, ini ada 2 bungkus, jadi saya menggunakan 2 juga bumbunya. Setelah itu, saya masukkan 2 butir telur. Maaf ya, di sini telurnya yang satu telur omega dan yang satu tidak, jadi warnanya berbeda. Nah, bagian steamboat di sini saya masukkan sayur caisim ya. Ini seharusnya bagusnya pak choy, tapi saya tidak dapat, jadi saya ganti dengan caisim. Kemudian jamur enoki masuk.
di ramyunnya saya kasih potongan keju mozzarella ya. Ini kita tunggu sampai keju mozzarellanya itu meleleh ya bunda. Terakhir di bagian ramyunnya saya kasih potongan daun bawang dan ini siap untuk disajikan. Wow, ini enak sekali ya bunda, cocok sekali untuk makan-makan bersama. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video Mariam Bulbul selanjutnya.